Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kang Izul Property. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah tetap standby di channel Kang Izul 01 ataupun di Big Project Channel. Dan saat ini Kang Izul berada di lokasi Cimahi Tengah. Cimahi Tengah pada suka, yang mana di sebelah sana adalah jalan utamanya, Jalan Cisangkan Hilir. Cisangkan Hilir, dan tepat di depan itu adalah Velodrome Cimahi. Dan kali ini Kang Izul berada di part kesekian kalinya. Kang Izul pernah berada di lokasi ini ya. Dan saat ini tidak sendirian. Langsung ditemani oleh seorang PIC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irman ya. Siap. Pak Irman yang menjadi PIC, atau yang mana ketika Bapak Ibu dan teman-teman semua survei ke lokasi, Pak Irman di sini langsung siap menyapa, siap mendampingi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Untuk survei lokasi di project pada suka mention. Baik Pak Irman, sebelum kita beranjak lanjut ke project yang ada di sebelah sana ya, bisa sedikitnya saja, kisi-kisinya saja, selling point yang ada di project pada suka mention ini Pak. Ya siap. So, selling point di sini tentunya karena di pusat kota Cimahi, pasti strategis sekali, seperti minimarket, tempat ibadah, sekolah, kantor kelurahan, yeah, dan juga arena olahraga sangat banyak sekali di sini. Juga berbagai macam fasilitas seperti klinik, pasar, rumah, semuanya pusat kuliner ada di sini. Iya yeah, siap. Pada suka mention. Baik Pak, kita sambil jalan-jalan ya ke proyek yang ada di lokasi, tapi diinformasikan juga nih bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mau survei ke lokasi, yang sudah terlanjur ke lokasi jangan kebingungan ya, karena di lokasi ini ada kantor pemasaran. Nah, saya standby ya di situ. Nah, standby di sana ya Pak Irman. Jadi nanti ketika Bapak Ibu yang sudah terlanjur ke lokasi dan kebingungan, langsung saja datang ke langsung kantor pemasaran. Langsung saya standby kotak-kotak aja. Seperti itu. Tapi Kang Izul juga informasikan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sedang menonton video kali ini, mau survei atau tanya-tanya terkait price list, update unit, siapin, dan lain-lain, Bapak Ibu langsung saja klik link WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Baik Pak Irman, kita sambil jalan-jalan. Siap. Nih, untuk total unit yang ada di Pada Suka Mansion ini ada berapa unit Pak? Total sih dengan yang lain itu dulu 12, sekarang sisanya 2 lagi. Sisa 2 lagi. 2 lagi, silakan segera mungkin karena sangat terbatas. Dan DP-nya nih masih murah di 50 jutaan. 50 sebelum jutaan. Naik mungkin Juli mungkin naik ya. Oke. Okay. Ya, ini masih 50 juta, manfaatkan segera mungkin agar unitnya tidak diambil orang. Nah, gitu okay. Kang Izul ya. Jadi semua unit di Pada Suka Mansion ada berapa unit Pak tadi? 12, sisa 2 lagi. Sisa 2, dan salah satunya ini apa ya? Yang ini ya, nanti dibersihkan. Ini kapling berapa ini? 19. Kapling 19. Ya, 19. Ini harga jual 800-an, 2 lantai, tipe 50. Tipe 50. Ya, kamar tidur 3, kamar mandi 1. Oke. Boleh diinformasikan juga Pak, ini progres yang ada di lokasi saat ini, pembangunan unit tipe apa itu Pak yang ada di depan? Ini kapling K20. K20 ya. Tipe 48,5. Tipe 48,5. Ya, oke, 2 sama, lantai. Sama, 3 kamar tidur juga. Oke. Baik Pak, kita sambil jalan-jalan lagi. Satu lagi di sini yang masih kosong. Ini ada satu kapling lagi yang masih kosong di dalam ya. Iya. Dan Bapak Ibu bisa lihat juga di sini ada yang sedang progres pembangunan. Untuk yang kosong ini kapling berapa Pak? Ini kapling K27, luasan 60. Nah, ini karena di kita semuanya inden, jadi bisa dibikin satu lantai atau dua lantai. Oke. Yang satu lantainya tipe 40, luas tanah tadi 60, itu di harga 600 jutaan. Untuk yang dua lantainya tipe 50, harga 700 jutaan. Oke. 3 kamar tidur. Satu lagi ini. Satu unit lagi. Yeah. Dan perlu diketahui untuk Bapak Ibu, untuk pembangunan di Pada Suka Mansion ini berapa lama Pak? Kalau untuk yang satu lantai pembangunan 5 bulan. 5 bulan. Kalau dua lantai tergantung tipe, nanti rata-rata sih di 6 bulanan. Oke, 6 bulan. Baik Pak, di sini tadi kita melihat ada unit yang bisa menjadi show unit ya. Di review di boleh. Review ya. Di sebelah mana ini Pak? Di sini. Oke, kita sambil lihat ya. Kita lihat.
Nah, inilah dia. Ini boleh diinformasikan juga Pak, tipe berapa ya? Ini ada penambahan dari tipe standar. Ini tipenya jadi tipe 79 atau 80 ya, karena 79 koma gitu ya. Yeah. Ini 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Luas tanahnya 72. 72. Nah, ini unit yang sudah serah terima. Serah terima ya. Ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, inilah suasana kondisi terupdate di bulan Mei, akhir Mei ya, ke Juni 2023. Kami Zul menginformasikan update suasana yang ada di lokasi Pada Suka Mansion. Oke Bapak Ibu dan teman-teman semua, inilah tampak depan yang ada di Pada Suka Mansion, minimalis modern, 2 lantai. Bisa dilihat ini tersedia 1 carport. Ya, ini 1 carport dan beberapa motor bisa di ini juga. Dan di pinggir ada taman. Dan ini ada sedikitnya teras kecil. Ada topi-topian rumah ya. Ini suasana keluarnya. Baik Pak, ini kita langsung disambut dengan ruang tamu ya. Ruang tamu. Betul, ruang tamu. Dengan mungkin nanti ada ruang TV karena disekat nanti dengan partisi. Ya. Langsung ke area dapur dan area dapur. Cuci piringnya sekaligus. Nanti mungkin sama yang tinggal di sini dipasang kitchen set. Oke, kitchen set. Di sebelah ruang cuci ada kamar mandi. Mm-hmm. Di samping ruang tamu ada kamar tidur. Kamar tidur ya. Sama. Oke. Ini area servis lah katakan. Ya, servis area. Ini sini ada taman. Nah, sini bisa buat jemuran atau mungkin nanti bisa teman-teman kolam kecil gitu bisa dimanfaatkan. Oke. Kita lanjut ke atas, Pak. Yap. Kita menuju ke lantai 2. Nah, ini lantai 2. Kamar mandi. Jadi di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi ya? Iya, betul. Ini kamar mandinya ya, Bapak Ibu. Kamar tidur yang ketiga. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini suasana yang ada di lokasi Pada Suka Mansion update saat ini. Ini ruang keluarga. Nah, ini ruang keluarga atau living room. Ya. Dan sedikitnya balkon yang di luar. Oke Pak Irman, bisa diinformasikan lagi nih, ada pertanyaan dari ibu-ibu dan ya, teman-teman semua. Pastinya ketika membeli sesuatu itu ada yang ditanyakan legalitas di sini. Bisa disampaikan tuh, Pak? Itu yang utama ya, dari pembelian unit rumah dimanapun Bapak Ibu membeli, pastikan legalitasnya. Ya. Ya, pertama legalitasnya di sini kita sudah lengkap Bapak Ibu, sudah SHM, sudah IMB, sudah split, semuanya sudah lengkap. Kalau belum lengkap kita nggak bisa KPR. Jadi ya, itu kunci kenapa bisa KPR, karena legalitas sudah lengkap. Okay. Yang kedua, lokasi strategis pusat Kota Cimahi, dan selanjutnya adalah air. Kita air. Pakai air sibel kedalaman 17 sampai 30 meter, jadi mendapatkan air yang di bawah permukaan, dan alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kering. Gitu ya. Itu 3 keunggulan dari kita: legalitas lengkap, lokasi strategis, dan mendapatkan air bersih. Oke. Itu yang makanya alhamdulillah dalam jangka waktu tidak terlalu lama kita hampir sold out Bapak Ibu. Hampir sold out ya. Ya, tersisa 2 unit terakhir segera ini. Pada Suka Mansion. Segera mungkin, karena akhirnya akan diambil orang lain. Nah, itu. Mudah-mudahan segera nanti mungkin kelanjutannya ini, karena progres dan pembangunannya bagus, mudah-mudahan ini ada tahap selanjutnya Pada Suka Mansion ya, ya. Insyaallah ya, akan dibuka lagi. Ya, oke. Okay. Tapi baik, itu mungkin cerita lama.
entah kapan, yang jelas ini ya 2 unit lagi, 2 unit terakhir dulu, ayo disegerakan ya. Baik Pak Irman, pertanyaan terakhir nih, menurut Pak Irman saja ini, yang disampaikan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua, kenapa sih harus beli unit di Paris Convention kalau kata Pak Irman sendiri? Ya, karena tadi strategis. Karena pembelian rumah itu selain tadi legal sale cap, pastikan lokasinya strategis. Di sini sangat strategis, dekat kemana-mana, dekat berbagai macam fasilitas. Jadi Bapak Ibu tidak khawatir dengan segala macam fasilitas ini, semuanya sangat dekat di sini. Siap, Pak Irman. Ke kota Bandung pun hanya 20 menit saja. Iya, cukup 20 menit saja ke pusat kotanya itu ya. Betul. Oke Pak Irman, terima kasih sudah menemani survei lokasi terupdate di lokasi Paris Convention kali ini. Dan kami juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah menonton video kali ini dari awal hingga akhir. Kami juga doakan Bapak Ibu dan teman-teman semua semoga dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan disertakan mempunyai rumah baru di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami juga dan Pak Irman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.